keturunan tiang seni, memen tiang pak tiang lados kesenian, ngigel-ngigel itu. Genten mungkin memen tiang nguruk ni koreng banyak, kan pang harus pang wenten masih panak ni nang siki ya, kan depan nanti nang nguruk. Lados tiang desa, lado desa sama kemarin, lados bayan sangit tapi bumbun. Lalihnya tiang ten ya, yang mana ten dan bebekal yang ben pidan kebisaan ikal mati ni kita bekal ya nampun nak nyak ide dan sekali ye sama timo ya nampun timo ye ya nak ngancan kal pesu malih di semer ni kau tengen dan tak ni menggamal mulu pertama saja bisa menggamal dah dijerugal orang malu kak bobo bisa menggamal kak si adom sekong nguruk kau nyang go di ni di batu bulan ke 16 gong gini kak bo nenen di BKB o nyang ini 85 8 lho apa 85 mulai pagahnya anu lah lambatnya yang gak butuh dari ban anu muntuh ke jadi jauh kak nguruung gitu dari asal dari ini nanti akan menjadi pusat kesenian internasional jadi saya diminta supaya membantu saya banyak kena kumahat melukis kan gampang saya semua yang saya datangi ya bawa aja pak bawa aja gitu kan penuh gitu gimana besok akan datang nanti di bukan lampau apa yang lampau yang lampau dalam artian ya udah selesai karena kita tidak bisa kembali pada waktu yang kemarin ya yang kita dapatkan itu justru bahasa tidak bisa mati gara-gara ada puisi. Kehadiran para maestro seperti Pak Madi Wianto, Nimadi Rusni, dan juga Wayan Jebek dan Gusti Ngurah Gede Pemecutan, termasuk juga sastrawan Umbu Landu Parangi, menghiasi kehadiran Taman Budaya dengan berbagai karya-karya kreatif di ruang-ruang Taman Budaya Provinsi Bali.